Ibu siapa namanya? Sri Hairani. Coba lihat buku tabungannya. Ibu Hairani salah satu penerima Banpres produktif, ya. Oh betul, lihat. Sudah ada transfer 2,4 juta. Tolong manfaatkan, ini dipakai untuk usaha. Untuk menambah modal, nambah barang dagangan, ya, Ibu ya. Kemarin ini nggak sulit, ininya? Nggak sulit, ya. Nah, sekarang Ibu, coba lihat. Ibu siapa namanya? Sari Romika, Pak. Coba cek, berapa? Ini buku tabungan pertama? Iya. Nah, Ibu usaha apa selama ini? Saya buka usaha salon sendiri. Oh, salon. Nah, sekarang dengan 2,4 juta, kira-kira mau nambah alat apa? Alat makeup ya. Ya, mudah-mudahan usahanya maju ya. Amin. Nah. Buat Pak Presiden Jokowi, terima kasih banyak Pak. Kiranya Indonesia tetap maju. Amin. Ya, semangat ya Bu. Nah, sekarang, ini Bapak, siapa namanya? Junior Ferdidi Pak. Junior. Usahanya apa sekarang? Souvenir Pak. Nah. Souvenir. Oh, jadi sebelumnya Bapak udah punya rekening di BRI? Udah Pak. Tapi belum pernah pinjaman? Belum ada pinjaman. Belum final. Nah, masuk berapa nih? 2.400.000 2.400.000 mau dipakai apa uang ini? Jilat. Uangnya digunakan untuk penambahan modal usaha Pak Jokowi. Mau ke bermanfaat. Usahanya sekarang apa? Seperti ini Pak, kerajinan kayu Pak. Wah, yang... ini dari kayu apa? Ini kayu Dior Pak. Ini tongkat raja, tumbal panaluan. Ini artistik sekali, ini luar biasa ini, apa keterampilannya, ukir. Ini pertanian, kopi, sigara, gara rutang. Sebelumnya sudah punya buku tabungan ya, tapi belum pernah pinjam. Jangan dipakai paya-paya ya, untuk bekal hidup, untuk supaya kerja bisa lebih bertenaga, lebih semangat, dapat produksi kopinya. Kopi sigara rutang itu saya suka sekali, enak. Pak, apa pesan untuk Pak Presiden? Terima kasih Pak Jokowi, saya dapat modal usaha untuk penambahan modal. Terima kasih Pak Jokowi. Ya. Teman-teman, Banpres Produktif Usaha Mikro sudah diterima oleh para pelaku usaha mikro. Dan mudah-mudahan mereka bisa terus berusaha membiayai keluarga dan bisa menyekolahkan anak. Dan mudah-mudahan pandemi COVID bisa cepat kita atasi ya, supaya keadaan ekonomi pulih kembali ya. Terima kasih. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Nanti saya sampaikan ke Bapak.